السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abudhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik ala muhammad Wa ala ali muhammad Para pemirsa YPS TV Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Segala puji syukur kita haturkan Kadir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam, mari kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nantinya amin amin ya rabbal alamin Para pemirsa YPSA TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tema kajian Ramadan kita pada hari ini adalah Nikmat yang sering dilupakan oleh manusia Para pemirsa YPS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala serta kewajiban kita untuk mensyukurinya. Maka tepatlah kita ungkapkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam mengatakan ada dua nikmat yang sering dilupakan atau sering dilalaikan oleh sebagian manusia. Para pemirsa YPSA TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa itu dua nikmat yang sering dilalaikan atau terlupa oleh sebagian manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa nikmatani magmunun fihima ma kasiru minan nas asyhatu wal farol yang artinya ada dua nikmat yang sering terlupakan atau terlalai sebagian manusia. Yang pertama adalah nikmat kesehatan dan yang kedua adalah waktu yang luang. Hadis Riwayat Bukhari. Para pemirsa YPS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat pertama yang sering terlupakan oleh manusia adalah nikmat kesehatan. Kadang kita sering, kadang kita tidak sering mendengar bila mana manusia itu dalam keadaan sehat, badan segar bugar, terhuncat dalam hatinya seraya mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin itu itu jarang sekali kita mendengar sebagian manusia mengucapkan hal demikian. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena sebagian manusia itu tidak menyadari bahwa sesungguhnya nikmat kesehatan itu sangatlah luar biasa, sangatlah istimewa di dalam kehidupan ini. Bila mana manusia itu terkadang menganggap bahwa nikmat itu hanyalah berujung kepada harta kekayaan, harta benda kekayaan yang hanya bersifat materi, dia tidak mengatakan bahwa nikmat kesehatan itu adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang istimewa di dalam kehidupan ini. Makanya tidak jarang manusia itu selalu menyia-nyiakan nikmat kesehatan itu sehingga aktivitasnya tidak semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa YPSA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Manusia itu akan sadar bila mana nikmat kesehatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kesehatan itu hilang dari kehidupan manusia itu sendiri. Dia akan menyadari, dia akan menyesali bahwa nikmat kesehatan itu begitu penting dalam kehidupannya. Dia baru sadar kesehatan yang dulu-dulunya ia sia-siakan. Masa mudanya dia sia-siakan dengan aktivitas yang tidak diridhoi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia baru sadar tangan dia baru sadar kaki ini tidak berjalan lagi. Dia akan berkata, "Kaki ini dulunya tidak dipergunakan untuk Menjalankan sholat berjamaah di masjid, dia baru menyadari lisannya yang sudah mulai kaku. Lalu, dia berkata, "Kenapa dulunya tidak mempergunakan lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Dia berkata, "Telinga ini tidak lagi mendengar." Baru dia menyadari betapa pentingnya nikmat kesehatan dalam kehidupan ini. Para pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang kedua yang sering dilalaikan oleh manusia itu adalah nikmat waktu yang luang. Orang Barat mengatakan bahwa waktu adalah uang, tapi kita sebagai umat Muslim. Harus mengatakan bahwa waktu itu adalah kehidupan. Bila mana kita memiliki pandangan bahwa waktu itu adalah kehidupan, maka kita harus betul-betul mempersiapkan waktu itu untuk memperbanyak amal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan. Para pemirsa YPSATV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, dengan itu, dua nikmat tadi: nikmat kesehatan, nikmat waktu yang luang. Mari kita berdayakan semaksimal mungkin. Kita pergunakan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita di dunia ini selalu berbuat baik, selalu menyimpan amal, perbuatan kita di dunia ini yang nantinya akan kita petik di akhirat nantinya. Mudah-mudahan bila mana kita berdayakan nikmat kesehatan, nikmat waktu yang luang dengan memperbanyak amal ibadah kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Para pemirsa PSA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian Ramadan kita pada hari ini. Bila itu fiqh walidaya, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.